Kita beralih ke informasi lain, pasca melahirkan terdakwa kasus suap perizinan proyek Mekarta Neneng Hasanah yang menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan. Dan selain Neneng Hasanah Yasin, tuntutan juga dibacakan untuk 4 terdakwa lainnya. Usai cuti melahirkan, Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin langsung menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan. Tampil cerah, terdakwa Neneng, Bupati Bekasi nonaktif, tiba di kantor pengadilan Tipikor Bandung sekitar pukul 9.40 pagi tadi. Tak ada pengawalan yang ketat dari petugas kepolisian maupun dari KPK. Bu, udah lahiran, Bu, ya? Sehat, Bu? Alhamdulillah, sehat. Normal, tapi, Bu? Sesar. Oh, sesar. Kasih nama saya, Bu. Ada ya, terima kasih, ya. Namanya aja, Bu. Perempuan? Perempuan? Perempuan. Oh, perempuan. Terima kasih, ya. Neneng sebelumnya didakwa bersama 4 anak buahnya menerima suap berkaitan dengan perizinan proyek Mekarta. Total suap yang diterima disebut sebesar Rp16 miliar, Rp182.020.000, dan Rp270.000 atau sekitar Rp2.7 miliar. Sehingga totalnya menjadi Rp18 miliar lebih. Selain Neneng Hasanah Yasin, tuntutan juga dibacakan untuk 4 terdakwa lainnya. Dari Bandung, Jupita Meliana, iNews melaporkan.